Set tanpa gambar ibarat sayuran tanpa garam akan terasa hambar, sebab kemungkinan website akan terasa membosankan, sulit dipahami, dan tidak menarik. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara memberikan gambar ke website. Salah satu cara yaitu dengan memahami cara memasukkan gambar ke HTML. Saya, Indra Kusuma Sejati, akan berbagi pengalaman cara menampilkan gambar di website. Cara memasukkan gambar di HTML supaya gambar bisa tampil pada website, mari simak beberapa cara memasukkan gambar di HTML berikut ini. Langkah pertama, memastikan format gambar sudah sesuai. Langkah pertama yaitu memilih format gambar yang tepat untuk sebuah website. Anda pastikan gambar yang ingin Anda masukkan ke dokumen HTML memiliki format yang sesuai. Jika format gambar tidak kompatibel, kemungkinan besar gambar akan gagal ditampilkan. Berikut format gambar yang dapat disematkan pada dokumen HTML. Langkah kedua, masukkan atribut sumber gambar pada tag HTML image. Untuk menyematkan gambar pada website, Anda perlu menggunakan tag image pada dokumen HTML. Bab cara memasukkan gambar di HTML sangat berbeda dengan menempel gambar pada dokumen biasa. 4. Mencantumkan keterangan gambar. Dari poin sebelumnya, Anda sudah mengerti penggunaan teks alternatif pada gambar. Namun, bagaimana yang bisa pengunjung lihat saat kursor mengarah ke gambar? Jawabannya yaitu dengan menambahkan atribut title pada tag atau image. Setelah menggunakan atribut ini, maka gambar bisa memiliki tooltips atau pesan yang muncul pada kursor diarahkan ke objek. Setelah itu, halaman website juga tetap luas karena keterangan gambar tidak memakan tempat. Sampai di sini, Anda juga bisa memasukkan gambar di HTML, namun itu saja belum cukup. Penting untuk mengetahui cara mengatur gambar di HTML supaya gambar tampil lebih menawan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan website. 1. Mengubah dimensi gambar. Untuk mengatur dimensi gambar, gunakan atribut style. Atribut style mengandung elemen width dan height. Elemen width berfungsi untuk memodifikasi lebar gambar, sedangkan elemen height untuk mengubah tinggi gambar. Penting diingat, keterangan untuk gambar dalam dokumen HTML adalah piksel. Jadi, meski Anda tidak mencantumkan satuan dalam atribut width dan height, browser akan tetap menampilkan gambar dalam ukuran piksel. Cara kedua, memberikan bingkai gambar. Ingin membingkai atau memberikan garis tepi pada gambar, Anda bisa menggunakan atribut brow. Anda juga bisa mengatur sendiri level ketebalan border sesuai keinginan. Caranya yaitu dengan mengubah nilai di dalam atribut border. Cara ketiga, mengatur posisi gambar. Supaya gambar berada pada posisi yang tepat, Anda harus mengaturnya. Caranya yaitu dengan menggunakan atribut Align. Atribut Align akan membuat gambar berada pada posisi yang Anda inginkan. Teks yang ditampilkannya pun akan menyembunyikan dengan penempatan gambar. Anda bisa menempatkan gambar ke berbagai posisi: kiri, kanan, tengah, atas, dan bawah. Pencari website dengan gambar yang menarik, percantik website dengan gambar menarik. Sekarang Anda sudah memahami cara memasukkan dan mengatur gambar di HTML. Namun, untuk lebih memudahkan, kami juga merangkum pembahasan di atas untuk Anda. Dengan menggunakan kode HTML di atas, Anda
sudah bisa memasukkan dan mengatur gambar di website sesuai keinginan. Tapi penting diingat, gambar juga harus sesuai dengan konteks konten agar website tak sekedar cantik juga inovasi. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.